pertama awal kan lagi kerja. Kita makan pesisir pertama di sana. Terus mau ngambil palka. Nah, teman-teman sudah menemukan mayat. Jam 9-an lah. Jam 9-an sudah menemukan mayat, sudah keadaan tengkurap. Nah, kita langsung lapor ke pospol terdekat. Ada tanggapan. Nah, baru ngangkat tadi. Ya, perempuan sih, jenisnya perempuan. Sekitaran umur 30-an lah, 30-an ke bawah. Bang, itu berarti ditemukan saat membersihkan sampah gitu ya Bang ya? Iya, sedang membersihkan sampah. Di kali anak Ciliwung ini ya. Oh, ini anak kali Ciliwung? Iya, anak kali Ciliwung. Highlight sih, hitungannya ya highlight. Bang, itu tadi kalau dari ciri-ciri pakai baju apa sih Bang? Yang mayat ini Bang? Baju batik. Kan udah tebang camping itu, udah berantakan lah. Tubuhnya juga udah pada memar, kayaknya mah sekitar semingguan itu mayat udah dikali itu. Oh, untuk identitas sendiri ini warga mana Bang? Belum ada ya? Wah, oh, belum ada kabar dari pihak sini juga. Kayaknya mah hanyutan ini, mayat-mayat hanyutan. Bang, ini di anak kali Ciliwung penemuan mayat gimana sih Bang? Sering kah atau gimana Bang? Ini udah kedua kalinya. Yang pertama di seberang sana, dekat rel. Itu orang Pademangan katanya Mas. Dua kali dalam jangka waktu berapa lama, Bang? Seminggu. Baru seminggu ya?